Saudara Sekretaris Dewan Adat Distrik Salawati Tengah Wempi Abret menyatakan setuju PJ Bupati Yan Pitmoso diperpanjang jabatannya karena selama satu tahun menjabat banyak kebijakannya berpihak kepada masyarakat kecil termasuk SDM Kabupaten Sor. Penilaian positif Sekretaris Dewan Adat Salawati Tengah Wempi Abret disampaikan menanggapi kembalinya Yan Pitmoso menjabat sebagai PJ Bupati Sorong hingga tahun 2024 karena kualitas dan kinerja selama satu tahun menjalankan tugas cukup berkesan di hati masyarakat. Kinerja brilian yang ditunjukkan Yan Pitmoso mencakup banyak aspek penting, termasuk memberdayakan sumber daya manusia Kabupaten Sorong yang menjadi prioritas panjabat bupati. Sehingga patut diberikan kesempatan untuk menjalankan tanggung jawabnya di tahun kedua sebagai penjabat Bupati Sorong. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kalau Moso kembali menjabat sebagai PJ Kabupaten Sorong karena satu tahun ini tidak cukup untuk kami. Sehingga kalau dua tahun kami rasa puas. Artinya kemarin belum banyak lakukan hal-hal yang positif bagi kami khusus di Salawati Tengah secara khusus. Bahkan secara umum buat Kabupaten Sorong orang Moi yang ada. Sehingga kiprah Yan Pitmoso memberikan harapan baru, terutama mendorong sumber daya manusia berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengantarkan Kabupaten Induk ini menikmati perkembangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. Semi Penjalang, CWM Channel.